Hai semua, hari ini Ana nak tunjuk dekat bakar-bakar pengantin kat luar sana, satu Dewan Asiana Grand Hall di Selayang di bangunan Emerald Avenue berdekatan dengan Hospital Selayang. Jadi, jom kita tinjau macam mana Dewan ni kat dalam. Jom. Okay, sekarang kita berada di dalam bangunan Emerald Avenue. Kita nak tengok kat mana pintu masuk Asiana Grand Hall Selayang. Jom. Okey, kat sini lah pintu masuk Asiana Grand Hall Selayang. Jom kita masuk tengok kat dalam macam mana. Ha, yang macam korang dah tengok, dewan ni sangat luas dan selesa untuk ahli keluarga dan tetamu makan. Jadi, dekat dalam dewan ni, kita paling maksimum ada 40 meja dan satu meja ada 10 kerusi. Jadi, kita boleh 400 orang tetamu dalam satu masa. Korang nak tahu tak apa yang special dekat dalam dewan ni? Jom Ana tunjuk. Ha, inilah dia pelamin yang Ana cakap special tadi. Ianya bertemakan bunga-bunga putih berkonsepkan fairy tale. So, untuk pengantin yang pening-pening nak fikir baju apa yang sesuai untuk pelamin, tak perlu pening. Sebab tema putih sesuai dengan apa sahaja jenis baju. Dan pelamin ni juga berkeluasan 40 kaki. Jadi, kalau nak tetamu, para keluarga, nak tangkap gambar, ramai-ramai pun boleh, tak ada masalah. Jangan risau. Okey korang, kat sini lah tempat kita sediakan buffet makanan. Kat sini kita akan susun makanan dengan tray-tray. Macam yang korang boleh tengok dengan decoration yang sekali. Okey, so kat sini korang tak perlu risau kalau keluarga ramai ke bersesak-sesak nak ambil makanan. Tak perlu risau sebab kami menyediakan dua buffet di belah kiri hall dan juga di belah kanan hall. Lepas tu dekat sini kita letak sekali key corner. Jadi korang nak ambil makanan, lepas tu korang nak makan bubur terus, nak ambil sekali pun boleh. Lepas tu boleh terus makan. Okey korang, kami dekat sini menyediakan package lengkap perkahwinan. Jadi pada sesiapa yang nak cari package perkahwinan, tak nak pening kepala, nak cari dewan apa, catering apa, bolehlah hubungi kami di FB dan IG Asiana Wedding Center untuk merealisasikan impian perkahwinan anda. Okey, bye!